pekarangan itu, yang itu apa yang sana? Ya, kalau di tengah ini Gili Meno. Oh, Gili apa? Gili Meno. Gili Meno itu ya? Oh, itu Gili Meno. Kalau itu yang paling timur, Gili Air. Yang timur itu Gili Air? Iya. Oh. Gili Trawangan itu ya? Iya. Oh, itu Gili Trawangan itu yang besar. Gili Trawangan itu sudah kelihatan. Gili Trawangan sudah kelihatan. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Ini di Gili Trawangan. Masya Allah, ini banyak sekali. Masjidnya juga besar. Ini yang melakukan ini, Victor Nagok. Tahunnya penuh. Dulu tahun 80-an masih sepi. Alatnya, tetapi pada saat itu dilihat oleh orang Hindu ini ada sekitar 5 orang atau 6 orang yang orang-orang pakai serban ya. Pada tsunami itu. Iya, maka orang yang tadi mancing tadi, yang Hindu tadi, yang 5 itu sebab itu masuk Islam. Masya Allah. Di sini kejadiannya, sebelah barat ini. Barat situ ya? Iya, 5 ya. Oh, sing sana sing meninggal berapa? Kalau di sebelah ini berada kampung 8 orang. 8 ya meninggal. Kalau di sini cuma anak kecil dia karena sudah jadi. Kecil. Di dekat masjid itu ya. Iya. Saya pas waktu itu saya di Gili. Oh. Di Gili yuk besar gempanya. Gempa. Pasarnya di sana. Pusatnya pertama kali kita waktu kita sholat jam 8 itu. Mau akhirnya mudah salam terakhir. Iya. Iya. Udah ada suaranya kayak gemuruh gitu. Nah, ini sudah dalam pikiran saya cepat-cepat saya ambil salam kan ke kanan, udah gempa dan begitu sudah selesai dah saya bilang gitu sudah subhanallah. Terus pasti di situ itu saya anu sudah pelan saya keluar enggak berani selalu lari gitu kan. Sudah anunya debu-debunya sudah rontok semua. Tapi alhamdulillah enggak dianu. Enggak runtuh. Enggak hancur. Masjidnya bangunan di situ masjidnya enggak runtuh ya. Bangunan di situ enggak dihancur. Gili enggak ada korban Gili. Enggak ada, enggak. Oh, ada yang korban, ada yang meninggal. Oh. Ada yang di jembatan itu kan? Oh, di jembatan yang. Di jembatan itu setelah 2 hari kemudian baru ditemukan mayatnya. Oh. Dan ditindih sama jembatan. Ditindih jembatan. Iya. Terus juga ada yang meninggal. Oh. Karena mungkin dia shock atau bagaimana? Bukan dianu, bukan ditimpa bangunan tidak. Karena mungkin dia shock karena dia kaget. Itu kaget tuh. Subhanallah. Terus saya sampai seginian belum bisa balik yuk. Sudah dikabarkan sama orang di sini sudah saya meninggal karena saya tidak punya HP kan. Allah. Meninggal di Gili sana ya. Gitu. Allah Akbar. Kira sudah meninggal. Kabar-kabar saya sudah tidak ada sudah. Saya sekitar 5 orang sama teman-teman saya. Oh yang lain sudah pada balik di sini. Yang teman-teman kami balik lain. Karena kita untuk anu itu tamu-tamu kita anu. Oh, ya. Selamatkan dulu. Ya selamatkan tahun. Begitu gempa bukan saya lari ke gunung. Saya lari ke kamar-kamar tamu untuk menyelamatkan daripada barang-barang mereka. Oh. Nanti itu kesempatannya maling itu mana? Saya akhirnya saya naik paginya mereka turun kan. Saya turun saya paginya subuh itu sholat subuh cuman. Alhamdulillah di mahalahnya Ustaz Mustahi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wali-wali dari Solo Assalamualaikum. Pacar. Alhamdulillah. Biasanya mami.
Tuh, tinggal omokonya belum sini. Iya. Ya. Masa kambingnya saja yang saya sini. Kambing aja yang tiba di sini. Kambing sama sapinya tiba. Wah, oh, Ini dari nomor 2 yang ikut ke Gili Terawangan masjidnya. Amin. Alam daro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil waja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul.